Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara melepas gigi balancing atau gigi bandul menggunakan alat ini. Mudah-mudahan bisa tercabut. Oke, kita lakukan pemasangan trackernya. Jadi tracker ini tracker segitiga, jadi lebih mudah, tidak goyang dia kalau yang tracker segitiga. Tinggal kita pasangkan seperti ini, lalu kita kencangkan menggunakan kunci yang pas. Kita kencangkan terus perlahan-lahan, jika terasa bergeser kita kencangkan terus, tapi jika terasa mentok kita cek dulu jari di mana kesalahannya. Ini terasa agak maju terus guys, mungkin berarti kita harus teruskan. Semakin lama semakin terasa ringan, itu berarti sudah benar dan kemungkinan akan lepas nantinya kalau sudah terasa ringan seperti ini. Ini sudah bergeser jauh, tinggal lepasnya aja. Oke, ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Jadi kita harus putar seperti ini terus karena kita gunakan kunci manual, gak memakai impact atau gimana biar lebih cepatnya, tapi kita pakai manualnya aja ya. Oke, sudah semakin lama semakin ringan, tapi ternyata sudah habis. Terpaksa kita buka dulu dan kita tambahkan di depannya untuk menahan, atau seperti kita tambahkan baut aja. Kita cari baut untuk ngering atau untuk menambahkan biar bisa lebih tarik lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah tambah ringan, nah dan lepas. Oke, thank you. Itulah caranya, sangat mudah dan mudah-mudahan tidak rusak alat yang lainnya. Oke, setelah terlepaskan kita bisa lepas yang lainnya juga. Jika teman-teman nggak punya tracker yang seperti ini, bisa gunakan yang lainnya. Nah ini guys, karena kita buka karena putus ini bandulnya, patah balancingnya, patah. Oke, cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.